Ya, kembali bersama kami pemirsa, berawal dari banyaknya bonggol jagung yang tersisa dari petani membuat mahasiswa di Kota Medan, Sumatera Utara menciptakan pakan ternak dari bonggol jagung dan susu kadaluarsa. Pembuatan pakan ternak ini terbilang cukup mudah dan lebih murah dibanding dengan pakan ternak yang dijual di pasaran. Berbahan utama bonggol jagung, mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Biologi di Medan, Sumatera Utara berhasil menciptakan pakan ternak yang murah dibandingkan dengan pakan ternak yang diproduksi pabrik. Pertama-tama, bonggol jagung dihancurkan dengan mesin hingga menjadi halus, lalu kemudian serbuk bonggol jagung yang sudah halus pun dimasukkan ke dalam wadah atau ember plastik. Kemudian disiram dengan air, cairan bakteri, dan juga molases. Lalu kemudian diaduk dengan rata. Setelah diaduk dengan rata, serbuk bonggol jagung ditutup dengan plastik. Langkah tersebut terus diulang selama 4 hari berturut-turut dan dicampur lagi dengan susu bubuk yang sudah kadaluarsa serta garam dapur. Pakan ternak ini pun dibuat untuk ternak ayam, bebek, dan juga burung. 1 kilogram pakan ternak ini dibanderol Rp3.000. Sementara pakan yang dijual pasaran harganya mencapai Rp13.000 per kilogramnya. Berinisiatif membuat ide untuk membuat pakan ternak menggunakan tongkol jagung dengan menggunakan beberapa bahan-bahan. Di antaranya yaitu kami menggunakan bakteri, molis, molase, dan kami menggunakan susu yang kadaluarsa untuk nutrisi pada pakan ternak, dan kami menggunakan garam untuk penambahan rasa agar hewan tersebut menjadi mengonsumsinya. Nantinya pakan ternak ini akan diproduksi secara massal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.